Tapi kediaman Russell dan bagian depan yang lainnya terkenal terakhir. Jalan Perintis menuju Kampung Melayu gelap gulita karena aliran listrik dipatikan. Nah, bisa melihat keadaan air yang masih dalam di Sungai Martapura. Nah, pemirsa, ini kawasan Jalan Asantas Banjarmasin, sebagian jalan yang terkenal. Di sini air mulai merendam beberapa jalan. Masuk ke dalam. Kita belok, pemirsa, karena sana makin dalam di kawasan. Ayo ke dalam. Nah, pemirsa, ini adalah jalan Japri Jamjam, tepatnya di depan pembuangan sampah sementara. Bayangkan, pemirsa, sampah-sampah rumah tangga yang baru dibuang berserakan di jalan Japri Jamjam karena terbawa oleh air pasang.
bahkan ada pohon yang tumbang akibat angin deras dan hujan lebat yang baru-baru tadi mengguyur kota Banjarmasin. Sebagian warga membersihkan secara sukarela agar tumpukan sampah-sampah tidak menggenangi rumah-rumah mereka. Ini terlihat sampah-sampah yang berserakan nih dalam selutut. Ini bersih sampah-sampah, Kak Bian. Ini sampah-sampah dari mana, Bu? TPS, TPS itu. Oh, tambur kesinilah. Aneh, warga Jalan Walorman membersihkan sampah-sampah yang hanyut terbawa oleh air. Nah, mereka membersihkan karena sebagian besar sampah masuk ke halaman rumah mereka. Lihat, ibu-ibu. Untuk video sekarang saya berada di Jalan Rawasari, tepatnya Jalan Jam-Jam. Di sini keadaan air yang cukup tinggi. Sekarang menunjukkan pukul 03.00 kita. Inilah kawasan Rawasari. Lantaran cukup dalam, jadi ukuran air setinggi lutut orang dewasa. Nah, ini ada beberapa anggota BPK dengan menggunakan ban. Mencari warga yang apakah ada yang harus dievakuasi. Terlihat beberapa komplek yang ada di Rawasari keadaannya cukup dalam. Memang kok kondisi banjirop ini bagi warga sekitar memang sudah pernah dia rasakan air sedalam seperti ini. Lihat, walaupun saat jam istirahat beberapa warga justru berdiam di depan rumahnya masing-masing sambil berjaga-jaga untuk mengantisipasi beberapa hal kemungkinan. Warga ramai keluar. Komplek yang ada di Rawasari, keadaan airnya cukup dalam. Keadaan banjirop ini diperparah dengan air hujan yang tadinya lumayan lebat, sekarang mulai berhenti dan hanya gerimis.